Sedia maafkan Samsul tapi tidak bagi Irakan Zardatin Fatima. Kuala Lumpur menjadi individu paling terluka kerana dibelakangkan anak sendiri. Datin Fatima Ismail sedia memaafkan pengarah dan pelakon Samsul Yusuf, 39, walaupun atas segala keterlanjuran perbuatannya itu. Namun, istri kepada penerbit terkenal Datuk Yusuf Aslam itu berkata, dia tidak mungkin dapat mengampunkan keluarga Irakan Zar, yang meruntuhkan kebahagiaan menantunya juga, istri pertama Samsul Putri Sara Liana, 37 tahun. Seorang ibu sentiasa memaafkan anak yang dilahirkannya. Namun, saya tidak akan memaafkan keluarga Kanzar atas perbuatan mereka kepada menantu saya, katanya menerusi balasan message di WhatsApp kepada Harian Metro. Fatima berkata dia reda apabila Samsul nampaknya lebih sebelakan keluarga istri keduanya Ira yang juga anak kepada pelakon Kanzar sesi 68 ketika ini. Katanya Samsul juga tidak cuba menghubunginya selepas kali terakhir memaklumkan mengenai pernikahannya dengan Ira awal bulan lalu. Dia hanya ada WhatsApp beritahu sudah nikah, sekarang dia berkiblatkan keluarga Kanzar. Tak tahu apa sudah jadi pada dirinya. Hanya kepada Allah, saya berserah, katanya. Fatima turut menjadi perhatian apabila kerap memberikan reaksi, balas termasuk komen mengenai isu itu di media sosial. Terbaru dia turut memuat naik hantaran di Instagram. Story menunjukkan perasaan geram terhadap Ira, yang disifatkan perampas kebahagiaan keluarga orang lain. Salahkah apa yang saya luahkan? Itu kebenaran. Kalau saya lah, makin ramailah perosak rumah tangga orang, biar Allah hukum mereka-mereka itu, katanya. Sejak pengumuman Samsul pada 6 Januari lalu bahwa dia dan Ira sudah bernikah, sorotan kisahnya menjadi perbualan rakyat Malaysia, termasuk reaksi serta luahan pihak keluarga Samsul. Bukan setakat ibunya Fatima, bahkan bapaknya Yusuf turut meluahkan kekecewaan terhadap berita itu, sehingga tular videonya menitiskan air mata dalam satu temu bual. Sekian info hari ini, terima kasih.